Kami tim NASA saat sekarang ini telah berada di Dusun Buntu Ampang, Desa Saludewata, Kecamatan Anggaraja, Kabupaten Nrekang. Untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang bersama pemilik petani ulat sutra ini. Nama saya Sudadin. Luas lahan areal ini? 40 areal. 40 areal. Sudah makan kita kasih beternak 1 cc dalam satu apa namanya itu semprotan. Ya. Kemudian kita masukkan. Iya. Setelah itu baru kita ambil makanan nano ulat kita kasih kan. Setelah dikasih makanan baru disemprot. Disemprot rata. Berapa hari sekali ganti daunnya? Pagi dan sore. Oh, tiap pagi dan sore diganti iya, daun? Tiap pagi dan sore. Berarti yang daun lama ditarik nanti keluar? Ya enggak, kan sudah dimakan, sudah habis dimakan. Biasanya kalau sebelum menganu peternak, pagi dan sore juga sama? Iya, pagi dan sore. Nyemprotnya apa? Tanya setelah dikasih dan sebelum dikasih ada enggak? Nah, sebelum dikasih peternak itu kadang-kadang daun murbe-nya sudah habis. Tapi setelah pagi peternak ini, daun murbe-nya habis. Awal mulanya sebelum menggunakan peternak itu, ulat itu sesekali makan. Tapi setelah menggunakan peternak ini, hasilnya sudah bagus dan jauh dari jangkauan penyakit. Mengenai hasil daripada kokon ini, sebelum menggunakan NASA, dalam satu box itu kira-kira 29 atau 25 itu kilo. Tapi setelah menggunakan NASA ini, kadang-kadang 30 lebih, bahkan sampai mencapai 40. Dan satu kilonya itu kadang-kadang tergantung harga kan, ya. Ada yang 23, kadang-kadang juga turun 22 sampai 21.000. 21.000. Ya. Sebelum gitu. Kalau sebelum menggunakan peternak? Sebelum menggunakan peternak itu kan kokonya kecil kan? Iya. Kadang-kadang 19, harganya Rp19.000 per kilo. Tapi setelah menggunakan peternak ini, kualitas kokon itu bertambah besar. Iya, bertambah besar dan kadang-kadang dibeli orang 23, 22. Iya. Dan kokonya juga itu keras. Tapi sebelum menggunakan kokoyan itu, peternak, kokonya itu lembek. Iya. Warnanya bagaimana, lebih putih atau? Iya, iya. Ya, sebelum menggunakan NASA, sebelum menggunakan peternak itu, kokon itu warnanya kuning-kuning. Kuning-kuning. Tapi setelah menggunakan peternak ini, kokon itu sudah kelihatan cemerlang putih. Ya. Dalam satu buah hasilnya 25 kilo sebelumnya. Sekarang setelah pakai peternak jadi? Kadang-kadang 39, bahkan bisa mencapai 40. 39 sampai 40 lebih ya Pak ya? Ya. Peningkatannya sekitar 10 kilo ya Pak ya? Iya. Kalau 10 kilo itu harganya berapa Pak? Dalam satu kilonya itu kira-kira 23.000 kali 10. Berarti 230.000. 230.000 ya. Iya. Itu peternak satu botol dipakai sampai berapa kali panen itu Pak? Kira-kira dalam satu botol itu kalau satu box bisa dipakai 2 hingga 3 kali panen. Berarti dalam satu botol itu kira-kira 230.000 kali 3 ya Pak ya? Ya kali 3. Berarti 690.000 ya? Iya. Jadi Bapak membeli peternak harga berapa Pak? 33.500. Ya, bisa meningkatkan hasil sampai 690.000 ya Pak ya? Iya. Luar biasa ini Pak. Setelah menggunakan peternak ini, hasilnya jauh lebih bagus dan jauh lebih meningkat. Petani lainnya, kita mengharapkan agar supaya kita menggunakan peternak ini. Karena peternak ini menjauhkan dari penyakit dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat. Salam NASA!